Hai guys, welcome back to my channel di Yamina. Hari ini aku mau masak tahu yang enak dan sehat. Caranya juga simpel banget. Pertama, kamu siapin bahannya yaitu tahu dan juga toge. Bumbunya ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, kunyit, dan kemiri. Dan tambahannya ada garam dan merica secukupnya. Sekarang kamu potong-potong tahu dulu seperti ini. Setelah itu, nah kita siapkan bumbunya. Bumbunya ini dihaluskan. Setelah itu, nanti kita masukkan ke dalam kuahnya. Selanjutnya kita siapin panci, isi air, terus tunggu sampai mendidih, lalu masukkan tahu dan juga togenya. Tunggu sebentar, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Jangan lupa untuk tambahkan garam dan merica secukupnya. Terakhir, tinggal dikoreksi rasanya dan siap disajikan. Ini menu yang sangat simpel dan juga sehat. Kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.